Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Berkahabadi Global Tech Pada video sekitar satu tahun yang lalu, saya pernah mengupload video tentang modifikasi bearing Noken ACPR dengan bearing 6804 Sejak video saya upload, saya telah menerima orderan yang berasal dari berbagai macam daerah dan memasang sekitar 200 bearing jika satu head menggunakan 4 bearing berarti sudah 50 head orderan terbanyak berasal dari daerah Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor dan beberapa daerah lain kemudian dari Jawa Timur seperti Kediri, Malang, Sidoarjo dan beberapa wilayah Jawa Tengah seperti Salatiga, Solo, Kudus, Pemalang, Magelang dan Kebumen dari daerah Jogja hanya dari Sleman saja. Lalu luar Jawa terbanyak dari Sulawesi, Kalimantan, Padang dan Papua. Dan tentunya tidak sedikit yang dari Wonosobo karena wilayah kami sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang telah mempercayakan HCPR-nya pada kami. Seiring dengan berjalannya waktu, dari sekian banyak modifikasi HCPR tersebut ada tiga kasus lahar atau bearing yang tidak awet dan ketiga-tiganya bearing yang sebelah kanan kemungkinan besar ukuran bearing terlalu kecil dan sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh sistem pelumasan yang kurang sempurna bisa tekanan oli yang kurang atau kualitas dari oli itu sendiri karena kasus tidak terjadi pada semua head yang saya modifikasi dan karena itu kami berusaha mengembangkan modifikasi noken ACBR ini dengan piring yang lebih besar. Kita menggunakan bearing 6904 baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kita pakai yang tipe ZZ atau dengan dua penutup seng sebelah kanan dan kiri. Bearing 6904 ini mempunyai diameter lebih besar dari bearing 6804 yang kita pakai sebelumnya jika bearing 6804 diameter luar 32 mm maka 6904 ini 37 mm kalau diameter dalamnya sama yaitu 20 mm yang PNP atau pas dengan diameter noken as sehingga kita tidak perlu bubut noken as dan enaknya lagi kita bisa custom berbagai macam noken as dengan durasi yang berbeda-beda selain itu kita juga tidak perlu takut atau khawatir noken as patah karena dibubut lebih kecil cuma yang agak repot dan menambah pekerjaan karena diameter luar besar kita harus tambal head dan cangkang noken as terlebih dahulu dengan nas argon karena pekerjaan lumayan rumit Mohon maaf, maka ongkos pengerjaannya juga berbeda dengan yang pakai 6804. Oke, sekarang coba kita bandingkan 6904 dengan 6804. Apakah hasil yang kita dapat sebanding dengan kerepotan yang kita tanggung? Kita ambil lagi si 6804. Diameter dalam 20 dan luar 32. Lumayan tipis dan tentu pelornya juga kecil. Kita bandingkan dengan 6904. Diameter dalamnya sama 20 mm dan luar 37 mm. Sangat jauh berbeda. 6904 ini diaplikasikan oleh pabrik pada noken as Honda Blade dan beberapa noken as motor Honda yang lain selain lebih besar juga lebih tebel mantep lah pokoknya sekarang kita coba lihat pelor atau gotrinya kita bandingkan keduanya ini yang 6804 dan ini yang 6904 hmm mantap kan lebih kuat lebih besar Oke teman-teman, setelah kita bahas piring, kita lanjut ke jalur oli. Percuma saja bering udah besar dan kuat, tapi jalur oli pelumasnya berantakan. Yang pertama, untuk sebelah kiri, kita buat lubang baru pada noken A seperti ini karena jalur lubang oli yang lama tertutup piring. Jadi agar sirkulasi oli semakin baik kita buat lebih besar dari aslinya Kalau bawaan noken as 2 mm kita pakai yang 3 mm agar kapasitas oli yang masuk ke noken as semakin banyak Sekarang kita ambil cangkang noken as yang telah kita modif dengan piring 6904 Untuk lebih jelas posisi lubang oli yang kita buat kita pasang noken as pada cangkang. Pada cangkang kita juga telah membuat jalur oli yang baru. Kita perjelas dulu posisinya. Lubang harus terbuka seperti ini di sebelah piring persis. Jadi oli mesin bertekanan dari crankcase naik melalui lubang ini dan bertemu dengan titik pada cangkang noken as ini. Dari sini oli terbagi menjadi dua, yang satu ke noken as in dan satunya lagi ke noken as ek. Seperti yang saya katakan tadi, kita membuat jalur oli pada cangkang seperti ini. Baik untuk noken as in maupun x, tentunya jika piring kita pasang, lubang jalur oli akan nampak seperti ini. Sebentar, saya balik agar lebih jelas. Oke, jelaskan. Lanjut ke noken as. Sekarang kita pasang noken as pada cangkang. Jadi, lubang yang kita buat pada noken as harus tepat bertemu dengan alur yang kita buat pada cangkang noken as. Sebentar, kita putar lagi. Kita cari view yang bagus. Oke, bentar. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Harus seperti ini dan tidak boleh tidak. Hukumnya wajib, oke, jelas. Jadi, oli yang dari head atau cangkang masuk ke noken as melalui lubang ini. Di dalam noken as sendiri, oli akan terbagi. Sebagian akan keluar melalui lubang lob atau gunungan untuk melumasi pelatuk, perklep, dan klep. Dan sebagian akan diteruskan ke sebelah kanan melumasi bantalan yang telah kita ganti dengan piring. Warning, warning, warning. Ini pentingnya. Banyak kesalahan yang terjadi di sini untuk piring sebelah kiri yang berdekatan dengan gigi timing wajib menggunakan piring yang tertutup kedua belah sisi utamakan penutupnya tipe seng karena jika terbuka maka banyak oli yang jatuh di sini sehingga yang ke sebelah kanan kurang dan untuk piring kanan tutup kita buka sebelah bagian sisi dalam tujuannya agar oli yang melumasi bearing lebih banyak oli yang keluar dari noken as akan menyembur melalui lubang ini ketika posisi lubang seperti ini cipratan oli akan masuk ke piring dan melumasi bearing Lalu ketika lubang menghadap atas atau cangkang, oli akan terhalang oleh cangkang atau klem dan tidak bisa masuk ke bearing. Oleh karena itu, kita perdalam alur oli agar oli bisa masuk ke bearing. Seperti ini Kenapa harus kita perdalam? Karena kalau tidak kita perdalam, akan terhalang oleh bantalan bagian dalam. Setelah kita perdalam, maka pada posisi inilah oli yang masuk ke bearing sebelah kanan paling banyak, sehingga piring lebih awet dan tahan lama Oke teman-teman sudah jelas ya Terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir Semoga video yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Sehingga kalian bisa memodifikasi head CPR kalian sendiri Atau mungkin yang mau menggunakan jasa kami silahkan chat nomor WA kami ada di deskripsi channel jangan lupa untuk like share komen dan subscribe bagi yang belum subscribe agar channel kami dapat terus berkembang sehingga dapat menyajikan video-video menarik lainnya sampai jumpa di video-video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh